Apa kenapa bisa mau masuk lewat sana bos ini sudah anu minta anak pondok minta mic-nya ini mana Aris mana enggak udah Mas bentar Mas geser dulu Mas ini Bunda yang masuk anak pondok mic-nya ini mana mari Bunda bisa Mas Bunda Pastinya terima kasih banyak. Yang salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ternyata banyak teman-teman. Saya tadi sempat kaget ketika datang. Apa waktu itu? Bandar ini ya? Oh iya. Waktu datang, pertama kali datang, rame. Terus saya pikir saya digerobok. tapi senang sekali saya bisa berada di sini. Bahagia sekali saya bisa berada di sini. Dan kenapa di sini juga? Karena saya rasa... ya kalau saya beneran punya niat harusnya kusuk gitu ya, yeah. Jadi ya lebih baik saya berada di tempat yang benar gitu. Dan ya mudah-mudahan habis ini saya juga sering sekali bertemu dengan Gus Miftah. Ini buat saya baru awal. Jadi mungkin kalau banyak teman-teman yang bahagia atas berita ini. Buat saya ini baru awal perjalanan karena saya lahir dari keluarga sebenarnya keluarga saya multi religi, jadi keluarga saya itu agamanya campur aduk sebenarnya, jadi saya mempelajari banyak sekali bermacam-macam agama dan buat saya ini baru awal, harus belajar banyak lagi. Jadi saya mohon bimbingannya dengan Gus Miftah juga supaya saya lebih paham, lebih tahu, lebih ngerti. Gini, ini banyak sekali yang nanya sama saya, kapan sih mulai tertarik dan sebagainya. Bahkan kemarin ada yang sangat menyedihkan saya baca di Instagram. Yang mendukung 90% ya pasti ya, tapi kan ada aja namanya netizen kan. Yeah. Netizen itu kan serba tahu ya. Maha benar Tuhan udah kalah sama netizen sekarang gitu kan. Ada yang sampai bilang, oh ini buat konten doang kali gitu. Dan sampai hari ini kita belum pernah buat konten itu ya. Nggak, saya sedih sekali ketika baca, wah ini buat konten doang nyari duit sampai segininya gitu katanya. Saya keluar duit malah kesini. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan seperti itu ya. Itu suara apa itu? Itu bukan record tapi play Pak. Terus itu play itu bukan record Pak ya. Jangan-jangan ada wartawan abal-abal Pak. Tapi kalau ada orang-orang berkata seperti itu, saat ini saya amini aja. Jadi ya sudah silakan mereka ngomong. Nah kalau orang-orang yang tahu dekat dengan saya, sebenarnya dari YouTube saya sendiri, dari acara saya sendiri di TV, itu sudah lebih dari 1 tahun, 2 tahun ini isinya adalah tentang Islam. Nah, di sana ada Gus Miftah, terus kita ngundang ustadz-ustadz lain juga di acara saya. Bahkan di isi konten saya sendiri, kalau tadi orang itu ngomongin konten, di isi konten saya sendiri mungkin sudah hampir 2 tahun, orang-orang yang saya undang untuk bicara agama itu adalah ustadz-ustadz. Termasuk salah satunya ustadz Gus Miftah yang dekat dengan saya. Jadi kalau ditanya mulai tertarik atau mulai? Ya, mulai terbesit. Terbesit gitulah. Mulai terbesit. Sebenarnya sudah hampir 2 tahun, tapi saya mulai tanya-tanya lebih dalam lagi. 8 bulanan ya. Sejak diracuni oleh beliau. Tapi racun yang positif pasti ya. Racun yang positif dan
kenapa saya mau begini? Saya melihat bahwa agama ini seperti pisau, Mas. Bisa positif, bisa negatif. Saya ketemu orang yang tepat untuk berdialog tanpa memaksa, untuk berdialog, memberikan ketenangan, yang membuang semua hal-hal negatif yang selama ini ada di image kita. Karena, maaf, sekali lagi maaf, kalau misalnya orang luar yang tidak tahu tentang agama Islam, itu bilangnya keras, itu bilangnya negatif. Tapi saya tidak melihat hal ini di beliau. Saya nggak melihat hal ini di beliau. Beliau lagi puasa. Bawain makanan dulu ya? Datang ke rumah saya dibawain makanan. Walaupun sambil makan, dia sambil ngomel-ngomel. Terus, jadi tidak ada keterbatasan itu yang saya takuti tentang agama tersebut. Dan mulai perlahan-lahan saya mulai merasa bahwa oh ini indah. Jadi kalau ditanya kenapanya, karena saya mendapatkan bimbingan dari beberapa orang yang tepat, salah satunya adalah Gus Miftah. Gitu. Kalau kenapa indahnya, kalau dibilang karena ingin menikah dan sebagainya, sama sekali tidak. Saya tidak akan mengubah agama saya karena perempuan. Subhanallah. Kalau karena cowok saya nggak tahu ya. Tidak karena wanita. Nah, kalau misalnya suatu saat saya menikah, ya memang agamanya sama kan, sudah sama ya. Alhamdulillah sudah. Itu jalan Tuhan. Itu sudah jalan Tuhan. Tapi bukan merubah Gus, gantiin saya agama dong karena saya mau nikah. Kalau saya buat itu, saya munafik. Bahasa kita waktu itu cemen amat. Masa agama cuma buat mainan nikah gitu kan. Jadi sama sekali tidak ada hal tersebut. Mudah-mudahan ini juga bisa ngeklirkan bahwa tidak ada hal tersebut. Ya. Ya.